kampus berkontribusi dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan bersinergitas guna menciptakan pemilu damai yang menghasilkan pemimpin yang amanah. Pemilu yang kondusif dan berintegritas, Cezim. Nah, seperti apa kabar lengkapnya itu? Kita dedahkan. Hal tersebut disampaikan Rektor UIR Syafri Naldi. Syafri Naldi menyebut mahasiswa mesti memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk kekerasan, mani politik, hoaks dan praktek politik tidak sehat yang dapat merusak proses demokrasi. Pihaknya juga menghimbau supaya mahasiswa dapat mengikuti dan menggunakan hak pilih dalam Pilgub BRI mendatang. Karena dari sinilah proses pembelajaran berdemokrasi diajarkan, apalagi bagi mahasiswa yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Doa dan harapan mereka sama dengan doa dan harapan kita semua untuk terselenggaranya Pilkada tahun 2024 di Provinsi dan Kota Kabupaten Riau secara damai dan kondusif, dan soal akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah yang mampu membawa masyarakat Riau, Kota Kabupaten menjadi masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan berkeadilan. Diharapkan dengan peran aktif mahasiswa yang peduli proses demokrasi yang baik dapat menghasilkan pemimpin yang amanah. Fresti dan Danata melaporkan.